Halo, what's up? Balik lagi sama gue, Iksan Hadianto. Oke, pada video kali ini gue akan coba yang baru nih. Gue akan dulu. Nah, gue akan coba bikin cetakan untuk model masker ini ya. Gue akan bikin cetakan untuk model masker ini menggunakan silikon rubber. Nah, ini untuk tempat si maskernya, kotak wadah seperti ini ya. Nanti si maskernya akan dimasukin di sini. Leng. Nah, ini sudah ditaruh ya si maskernya dalam sini. Step selanjutnya kita akan coba cetak silikon rubbernya. Sekarang kita timbang dulu untuk silikon rubbernya. Jadi untuk 100 gram silikon rubber tambahin katalisnya 2,5 mili. Karena kita pakai sekitar 300 gram, jadi tambahnya 7,5 mili. Oke. Nah, ini udah ditambahin. Sekarang kita aduk. Oke, kita akan coba ya guys. Oke, gimana hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tunggu dari yang pinggir-pinggir dulu. Nah, yuhu. Hati-hati, jangan sampai ada gelembung, oke? Terus. Udah 5 pas, nah cukup. Nah, ini dia sudah tertutup semua. Kita diamkan dulu ya. 3 jam. Oke, ini udah beres. Kita diemin dulu sekitar 2-3 jam. Tapi kalau untuk memastikan ya 3 jam aja lah ya, biar udah yakin kering banget. Oke, kita tunggu. Nanti kita lanjut saat sudah diamkan beberapa saat. Nah, ini pas sudah kering, silakan seperti ini. Kering. Nah, ini tadi ini dibelah ya. Ini tinggal dibelah pakai cutter atau pisau. Saya butuh bantuan. Coba Mas Indra tolong keluarin. Nah. Jadi untuk ngeluarinnya ini belahnya pakai bisa pakai cutter. Terserah kalian pakai apa. Agak keras. Sip. Nah. Ini cetakannya tuh, guys. Tuh ya cetakannya. Sip, sekarang proses selanjutnya kita akan masukin resinnya. Oke, tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan di resin. Nah, ini wait, jangan gini. Nah, ini kita kasih solatif ya biar lakban biar nggak buka. Nah, ini proses campurin resinnya pakai perbandingannya 1:10. Jadi wow. Oh, satu katalisnya berarti satu
katalisnya 1 gram, resinnya 10 gram. Udah. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Ya, dikit banget. Oke, kita akan campur. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Sono tuh tempat yang gede noh, tempat hidungnya. Itu buat apa? Itu buat apa itunya? Buat masker. Taruh tempat yang rata ya, guys. Oke, nanti ini kita tunggu kering sekitar 2 sampai 3 jam. Sekarang sudah jadi, sudah keras. Kita akan coba buka. Tipisan apa ya? Jadi bolong ininya mah. Macet-macet. Sudah jadi, ya, tapi ada yang bolong. Belah sini. Ada bagian yang gagal, guys. Oh, tipis banget. Ada nih ininya, tapi enggak terangkat. Tipis banget ya? Apa harus yang tebal apa ya? Hah? Yang tebal apa? Iya. Enggak jadi kayak yang jadi seperti ini, dia masih ada yang gagal. Apa ya?